أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Baik, muka surat berapa tadi? Muka surat lainnya. Hah? Baris? Oh, dia bawa no. Baik. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وابتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita pada petang ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa merahmati, memberkati serta meridai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah.
Baik, sebelum kita mulakan pengajian kita pada petang ini, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita kitab Takribul Ikhwan pada halaman 3 baris yang kelima daripada bawah 45 gitu dah. Baik. Kata dia baik, saya ambil atas sikit untuk jadi sambungan dia. Kata dia, orang yang derhaka pada Tok Pengulu, derhaka pada ketua kampung, nah, juga tak sempurna kedudukan dia di atas dunia, padahal dunia ini sementara. Maka macam manalah nak dapat kesenangan bagi mereka yang derhaka kepada Tuhan, yang ialah ia Tuhan tu ampunya dunia dan ampunya akhirat. Maka kepada siapakah kita nak bertupu, nak mengadap, dan dengan apa bekalkah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh, serta di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi pergi, iaitu di alam barzakh. Tak ada seorang pun happy balik main semula. No? Ha, ingat, semua akan pergi sana, alam barzakh. Di dalam kubur, jadi satu alam situ. Nah, hak kita duk gali lubang tu, kubur hak tu zahir lagi tu, hak tu dunia lagi. Dia ada satu alam yang kita tak nampak. Ha, kalau dapat nikmat pun, nikmatlah di alam tu. Kalau kita gali tengok, tak ada apa pun. Nah, ha, nampak orang mati syahid, cuma nampak dia tak berubah. Apa dia, fizikal dia, tak ada nampak pun. Buah-buahan ke apa ke, makanan ke apa, tak ada. No? Sebenarnya dia berada satu alam yang kita tak nampak. Sebab tu, bila kita kata di alam kubur ni, setengah daripada nikmat kubur akan diluaskan. Kita fikir, kalau luas orang lain nak duduk mana? Pasal tanam rapat-rapat. Ada. Dia ada satu alam. Nah, yang kita tak nampak, yang kita duduk gali nampak, itu kubur, bukan alam kubur. Nah, dia alam tu kita tak nampak tu. Hak gaib. Nah. Dapat hidup macam mana, kena seksa macam mana, hak tu tak nampak. Kalau tidak, tak ada lah orang nak menggali kubur tu. Jenuh? Nah. Nak menggali kubur, jumpa-jumpa dengan malaikat, jumpa dengan ular-ular, hak besar-besar batang ni ke, batang tiang ni. Siapa nak buat kerja? Saya rasa pekho pun tak mahu. Baik. Maka alam barzah itu di dalam kubur antara hidup dunia dan dengan dibangkitkan tubuh badan. Nah, dan di padang mahsyar. Kita nak pi lagi tu. Nah, tempat nak pi lagi tu. Di padang mahsyar. Padang mahsyar tu apa dia? Tempat himpun sekalian manusia. Ambil pada zaman, nah, ambil pada zaman manusia pertama sampai kepada manusia terakhir akan dihimpunkan di situ. Nah, akan dihimpunkan di situ. Di satu tempat. Nah, tempat himpun sekalian manusia untuk apa? Kerana periksa amalan. Periksa sini makna check. Nah, nak check balik amalan hak kita duk buat hari-hari tu.
hari ini kita buat apa? Semua akan dipersoalkan. Sebesar mana, sekecil mana perbuatan kita baik atau buruk akan disimpan dan akan dibuka balik. Apa yang kita buat di atas dunia ini akan dibuka balik di padang mahsyar nanti. Nah, sebab tu biarlah kita tinggal pada bersama dengan kita amalan yang baik sahaja. Hak jahat-jahat, hak tak elok yang pernah kita buat, bertaubatlah kepada Allah. Semoga dia dihapuskan. Bila dihapuskan, dia tak bawa dah lah hak tu. Nah, tinggal hak baik saja. Kalau tak bertaubat, bawa pergi sekali. Nah, biasa duk buat apa, biasa duk kata apa-apa orang, pergi minta maaf siap-siap. Nah, minta maaf siap-siap. Abang kat dia, kalau hang tak maaf aku pun, hang pun payah nak masuk syurga. Duk kena tunggu aku di sana. Ha, contohnya begitu. Nah, sebab apa? Kadang orang nak masuk syurga dah, nak melangkah masuk pintu dah, Tuhan kata berhenti dulu, ada orang nak jumpa. Ha. Ada orang nak jumpa lagi masa ni. Main nak tuntut-tuntut balik. Nah, apa yang belum selesai? Maknanya, di akhirat esok, tempat penyelesaian semua kau. Nah, kecil besar, tempat selesai dia sana. Nah, oleh itu, gunalah kesempatan yang ada untuk bertaubat kepada Allah. Nah, menyesal di atas segala dosa yang pernah buat. Segala perkara-perkara yang menyebabkan dosa, menyebabkan pendurhakaan kepada Allah. Segeralah bertaubat kembali kepada Allah. Menyesal, aku tak mau buat dah. Nah, aku tak mau dah tinggal dosa-dosa tersebut dan berazam untuk tidak mengulangi lagi perkara-perkara tersebut. Kalau ada berkaitan dengan manusia, pi jumpa Tuhan dia. Oh, payah nak taubat di sisi Imam Syafi'i ni memang payah. Ada nak mudah kena taklid ikut Hanafi, ikut apa Maliki. Kalau Imam Syafi'i, wajib kita kena nyatakan satu persatu. Kita kata apa kat dia? Berani nak sebut balik? Berani nak sebut balik? Ada kita tanda, kita kata apa kat dia? Oleh sebab itu, dalam mazhab Imam Syafi'i, dia buat lagu tu sebab apa? Supaya tertutup segala pintu kebinasaan. Bila kita tahu kata cara untuk minta maaf dengan orang tu teramat susah, kena kita ada sebut satu persatu dosa kita atau kesalahan kita terhadap dia. Nah, maka dengan sendiri kita akan tinggal. Oleh kerana payah nak bertaubat, jangan buat. Tuan-tuan. No. Ya, abang kat dia ni Cikgu Nun, saya nak kena sebut satu-satu ke? Panjang ni, dua hari dua malam nak sebut. Cikgu kata tak payah sebutlah. Nah, tak apalah. Hak duk kata apa pun, saya maafkan semuanya. Ada persetujuan dia. No. Kalau sebut balik, saya lagi dia panas balik. Ha, jenuh. Nah. Maka sesama kita pun kena adalah timbang-timbang. Kita pun biasa duk kata kat dia, dia biasa duk kata kat kita. No. Ha, kalau ikut Maliki senang, saya minta maaf semua hak terlibat dengan perkataan saya duk kata kat cikgu selama ni apa semua. Nah, atau apa perbuatan saya hak tak menyenangkan cikgu. Nah, saya minta maaf banyak-banyak. Nah, di atas kesalahan tersebut, harap cikgu boleh maafkan saya. Saya tak mampu dah nak sebut satu persatu je, banyak sangat. Nah, cikgu kata tak apa, dia maha pemurah. Apa dah? Allah Ta'ala maha pemurah. Nah, dia beri kita ni hati yang lembut bagi orang yang terima orang pergi minta maaf. Cikgu kata tak apa, tak apa. Saya kira hak lepas tu lepas. Apa pun kamu kata kat aku, aku halal belakang. Tak ada masalah.
Nah, malah nak payah-payah nak jumpa dengan Tuhan nanti. Sangkut payah. Banyak benda nak kena berkira. Nah, jadi apa yang perlu kita, itu selesai-selesai siap-siap. Kalau ada hak cikgu pun dengan saya, terlekat dengan saya pun, saya cikgu tak payah sebut pun lah. Saya maafkan semua. Kalau ada. Sebab itu, Nabi ni dia mengesyorkan kita supaya kita buat apa? Sebelum pada tidur setiap malam, ampunkan segala dosa yang kita tahu, yang kita tak tahu daripada orang lain. Kita maafkan semua. Borong semua. Siapa pun yang ada terlekat dengan kita, duk kata kat kita, duk buat apa kat kita apa semua, nah, pada malam ni saya maafkan semua. Tak sangkut. Buang dalam hati. Nah, maknanya sentiasa kita hidup dengan kehidupan baru yang lebih tenang. Tak payah hidup fikir. Nah, ada orang kata ke, orang duk mengumpat ke, orang duk apa ke, tak payah. Buat macam Ustaz Azhar buat. Orang kata kat dia satu Malaysia, tak setuju dengan dia, duk kata kat dia. Dia jawab sepatah, dia kata tak apa. Saya tak ada masalah. Tuhan buat dia untuk kerja tu. Tuhan buat saya untuk kerja ni. Tak ada apa, ikut dia. No? Kita pun nak buat kira apa. Kerja dia. Dan senang. Tak payah duk fikir, oh, orang kata apa kat aku, orang duk kata apa, duk caci apa, orang duk maki apa. Tak payah. Senang, hidup pun jadi tenang. Cikgu no? Sebab tu Nabi suruh, maafkan semua makhluk. Bila kita, sebelum kita tidur. Nah, agar kalau kita mati pada malam tu pun, tak sangkut dah. Nah, tak ada dah orang nak mari kat kita di akhirat esok, tunggu saat saya nak minta maaf. Tak ada, kita maaf semua. Selesai. Kira kosong-kosong, hari esok, esok kira lain pula. Malam esok pula, maaf lain pula. Kalau ada. Senang tak hidup lagi tu? Senang, tapi kita ni jenis berdendam. Payuh. Payuh. Oh, kata kau orang sedap, nak suruh orang maafkan dia, mudah-mudah. Jangan. Menyusahkan kita sebenarnya. Kalau menyusahkan mereka saja, rasa tak apa lagi. Menyusahkan kita sekali, kena tunggu mereka di akhirat. Nak masuk syurga, tak boleh, ada orang nak jumpa. Jumpa seorang habis, jumpa orang lain pula. Ada lagi, sebab kita bergaul dengan ramai orang. Ini. No? Kerana periksa amalan dengan jalan menzahirkan adil Tuhan. Sebab tu Tuhan tak tinggal walaupun sekecil mana pun. Tuhan sebut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa pun buat amal kebaikan sekecil mana pun, sebesar biji sawi pun, yarahu, akan diperlihatkan dia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa buat amal jahat sekecil mana pun, akan diperlihatkan dia. Jadi agar tidak diperlihatkan yang tak elok itu, nah, kita bertaubat kepada Allah. Taubat siap-siap. Hapus buanglah tunjuk apa benda tak elok. Satu, maknanya kehidupan daripada awal hingga akhir akan melihat kesalahan kita, kebaikan kita. Baik tak kat mana, jahat tak kat mana orang tengok. Tapi kalau kita taubat, insya Allah akan dihapuskan taubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, Tuhan seru kita supaya kita bertaubat dengan taubat nasuha. Hak cukup syarat rukun-rukun dia tadi. Nah, menyesal. Nah, tinggal. Berazam. Kalau bersangkut dengan manusia, minta maaf. Kalau ambil barang orang, hantar balik. Kalau barang dah habis dah, tanya harga. No. Curi cabai orang sambil-sambil balik motor tadi. Nampak cabai dah peluk tepi jalan. Sehari luruh-luruh. Bazir saja ambil. Ambil-ambil lupa dah. Nah, kata ada tuan.
Abang kat dia. Aku ambil cabaihan sikit tadi. Banyak mana nak habat biji tu tak ingat dah lah. Tapi sepauk tu ada. Berapa biji? Berapa harga? Ha, harga apa ambil lah nak makan. Kan senang. Nah. Sebab tu kita kena ada dalam kita berjiran ni kena ada tasamuh buat mudah-mudah. Jangan duk payah sangat, jangan ketat sangat. Mudah sangat pun tak boleh juga. Dia masuk 24 jam pagar kita. Dia kata Tuhan dia bagi itu sampai tak tinggal. Tuhan dia bagi anak makan ambil lah bila-bila pun bawa anak beranak pergi kait habis. Sampai tak tinggal kat Tuhan. Ah, ni melampau. Kena buat undang-undang baru pula. Serabut lah sekejap lagi main ketuk rumah. Sekejap lagi main ketuk rumah. Nak pelam dua biji. Haa ambil. Sebenarnya lagu tu lah. Tapi kita tak nak menyusahkan. Nah. Nak makan bila main ambil lah. Habak belakang tu tinggal kat Tuhan semua. Apa faham tu? Kalau tak faham lagi tak tahulah. Nah, tinggal kat Tuhan semua. Baik. Ni mantan kita suruh ambil serai sampai tinggal perdu ya, tak ada apa. Batang habislah. Kalau akak boleh buat gulai dia ambil juga. Nah, jaga-jagalah. Ha, tu masing-masing kita sesama kita pandai-pandai nak hidup supaya tidak terlekat dosa. Nah, berkait dengan manusia payah. Sekejap lagi dah berbanyak hari, lama-lama dia jadi lupa. Nah, abang balik. Aku ada ambil serai hang 5 batang 5 tahun lepas. Allah. 5 tahun lepas. Ha, tu, hang nak ambil harga berapa? Aku nak bayar. Dia kata, Allah tak bayar lah. Aku pun tak perasan, kata ada orang ambil. Tak perasan tak apa, tapi kita yang perasan. Kita ambil. Ni kena jaga. Nah? Ha, tu jaga. Sebab apa ni? Sikit saja kesalahan kita akan dibongkar. Sikit saja kebaikan kita juga akan dibongkar oleh Allah SWT. Di hari ni. Maka kata dia. Ha, ni buat semua ni atas jalan nak menzahirkan adil Tuhan. Selesai semua daripada mahsyar. Nah. Daripada masyarakat berimpun ha, dengan masalah ada syafaatnya di situ, ada perkiraan dia, ada timbang dia. Nah, hisab dan timbang di situ, maka ada pula kita kena pi meniti pula sirat. Nak meniti sirat pula. Ha, ni pun lagi teruk. No? Ingat selesai hak tu tak apa dah, duduk dengan panas lama. Tapi sebelum pada sirat, kita akan bertemu dengan haud. Dengan kolam Nabi. Nah. Ha? Ha, haud yakni kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum dulu bagi orang yang beriman tidak akan ditolak. Mana dia boleh pi minum ya. No? Ha. Luah kolam tu diambil seluas laut yang ada di bumi ni. Seluas laut yang ada di bumi ni. Dijadikan bumi yang putih. Nah, 4 persegi. Perjalanan dia sebulan. Luas kolam tu. Nah. Dan pula, dia punya gayung dia, ceduk dia tu sebanyak bintang di langit. Tapi golongan akan dibagi kepada 2. Yang pertama, ada golongan yang diberi minum dengan tidak ada tolakan. Yang kedua, ada yang berlaku tolak-tolakan, tahan, tak bagi masuk. Hak kena tahan tu pula ada 2. Yang pertama, tahan terui, tak bagi masuk terui. Hak tu orang kapi. Walaupun depa juga berlari nak pergi minum. Sebab apa? Duk jemuk berapa ratus ribu tahun tu. Daripada masyarakat. Tak ada minuman, tak ada apa. Lama tak minum.
Nak pergi minum kolam kausar pun tak boleh. Sebab apa? Kafir. Sebab tidak beriman. Dan satu golongan lagi, ditolak juga. Tolak. Menyusahkan dia untuk nak pergi minum. Tapi akhirnya diberi minum juga. Itu orang yang beriman, lagi pula derhaka. Yang buat dosa banyak di atas dunia ni, dia kena tahan, tapi akhirnya akan diberi juga. Nah, bila diberi, orang hak minum dah ni, hak beriman terus ni, alhamdulillah, dia tak ada derhaka, dia boleh pergi terus. Naik sirat. Hak kena tahan ni, kadang jatuh. Atas sirat tu jatuh. Namun jatuh pun, dia tidak terbakar dalam. Tepat masuk ayam kolam tadi, nah, tak masuk. Api tak masuk. Terbakar luar. Hangus luar ganti lain. Tapi dalam dia tak hangus. Nah, dan dia tak dahaga. Dan dia tak lapar selama-lamanya bila dapat minum. Itu. Namun ada ulama kata kolam itu berada di seberang selepas pada titi. Kalau berada seberang pada titi sahaja, tak ada di sebelum, berarti macam mana kata orang yang jatuh tu tak dahaga, tak lapar dah sampai bila-bila. Berarti kena minum dulu. Maka nak boleh lepas tak lepas naik sirat tu, tu. Kalau dia kata kolam hanya satu ada selepas pada titi, berarti semua orang selamat menyemerangi titi. Yang kita kata hak selamat tu hak nak masuk syurga lah. Cuma satu kolam yang ada di sana. Nah, ulama kata sebenarnya ada dua kolam Kautsar. Hak pertama tadi minum, hak dapat minum sebelum masuk syurga atau sebelum jatuh pada neraka bagi orang yang derhaka. Hak satu lagi tu, orang yang meniti sirat lepas dia tak minum dah tu. Sebab apa? Nak minum apa lagi? Nak masuk minum dalam syurga dah. Dia bukan dahaga dah. Nak minum hak dalam syurga dah. Tak marah ni. Tapi hak ni untuk apa? Untuk diminum dan untuk dimandikan orang yang dibawa keluar daripada neraka. Keluar hitam belegam. Tak ada rupa. Mandi. Hak hitam tu tanggai semua. Hak bekas bakar apa semua tu tanggai habis. Jadi putih, bersih. Nah, nak masuk syurga ni. Nak tukar pakaian dah ni. Mandi dulu. Buang segala kerok-kerok hak ada tu. Nah, tu tujuan kolam yang berada di seberang sirat. Sebab seberang sirat tu orang yang dah selamat dah. Lalu itulah. Nah. Allah Ta'ala memberi persalinan pada dia lepas pada mandi apa, tukar pakaian. Tuhan bagi berehat dulu situ di taman-taman syurga. Tak masuk dalam lagi. Berehat dulu, dia pun seronok. Lama dia kena seksa. Nah, belunjuk panjang. Nah. Macam kita lah, balik motong lah. Boleh lurihkan badan tu kak. Seronok lah. Nah. Luruhkan badan, duduk sini. Allah, seronoknya angin sepoi-sepoi. Duduk tengah-tengah halaman tu di bawah sebatang pokok. Dia kata, terima kasih ya Allah. Akulah orang yang paling bertuah. Dia ingat dia orang pertama hak selamat. Dia adalah orang yang terakhir. Orang hak lah. Nak cerita orang hak lah. Tubik badan neraka. Jahannam. Sebab jahannam, bila dah keluar orang yang terakhir, maka jahannam akan dihapuskan. Tinggal 6 tingkat sahaja neraka. Dan 6 tingkat tu bagi orang yang kekal. Orang yang tak keluar sampai ke bila. Hak lekat tingkat atas tu boleh keluar. Terlekat neraka jahannam. Sebab tu bila sebut jahannam. Sebab apa? Sebab tempat masuk melalui pintu jahannam. Turun ke bawah. Ada bertingkat turun ke bawah. Tapi kena masuk melalui jahannam. Macam raga ayam,
pintu di atas. Dia pintu di atas, turun. Pintu pula hak tingkat dua, turun. Macam kita naik lift lah. Dia neraka dia lagu tu. Maka hak masuk melalui atas tu, atas tu, bila habis dah penghuni dia, mana orang yang akan akhirnya akan dimasukkan syurga, hanya dia lekat tingkat atas saja. Hak turun ke bawah, hak tu hak tak ada harapan lah. Tak naik dah. Dalam mana neraka ni tuan-tuan? Nah, sebagaimana yang Nabi sebut kepada para sahabat, suatu hari Nabi berada dengan para sahabat, tiba-tiba bumi tergoncang. Goncang bumi ni macam gempa. Sahabat tanya Nabi SAW, ini goncangan apa kan ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, itu adalah satu objek yang dilontar oleh malaikat untuk nak cek dalam manakah neraka Allah SWT Tuhan buat nak masukkan orang yang salah tu. Dalam mana? Ambil daripada hari dijadikan apa neraka tu. Nah, belum manusia, belum ada lagi. Neraka dah Allah Ta'ala buat dah. Ambil daripada hari tu. Berlalu. Zaman Nabi Adam, berlalu zaman Nabi Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai 26 Nabi, sampai kepada Nabi kita sallallahu, hari itu baru sampai ke dasarnya. Dalam mana? Hujan daripada langit berapa saat? Saat dia kan? Tapi hak ni beribu-ribu, berpuluh ribu tahun nak boleh sampai ke dasar. Maka tak payah dia fikir nak keluar macam mana. Nak lari macam mana, tak payah dia fikir dah. Sebab neraka ni dia jenis lubang. Turun. Dia bukan tanah rata macam ni. Kalau syurga ni pintu macam pintu masjid kita ni, masuk ke tepi kan. Masuk dalam. Dia ada pintu daripada atas turun ke bawah. Nah, itulah boleh bakat-bakat kita fikir. Bagaimana kita nak menyelamatkan kita daripada neraka yang amat dahsyat. Yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang buat salah dan tak dengar kata masa duduk di atas dunia. Sebagaimana yang tuan-tuan duk baca dalam surah As-Sajdah tiap-tiap pagi Jumaat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun walau syi'na la aina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa ta'malun. Nah, jikalau melihatlah, kita kata lau tara izil mujrimu, orang-orang yang mujrim, orang yang buat dosa di atas muka bumi, tersungkur wajah mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat, seraya berkata mereka, Rabbana, hei Tuhan kami, absarna, kami nampak dah. Tuhan kata eloklah, dah nampak dah. Wasami'na, kami dengar dah ya Allah. Tuhan kata eloklah. Bukan tu guru dah abad dah ke dulu.
Orang dah habaq dah, ustaz-ustaz duk mengajak apa habaq lagu tu dah kan dulu. Kata ada hari ni. Kita akan mai pada hari ni. Kita akan bertemu pada hari ni. Ada pembalasan pada hari ni. Tidak betul ya kan lagu tu? Dapat habaq dah kan? Pasal apa hampa tak percaya dulu? Pasal apa yang tak percaya dulu? Hari ni baru nak habaq kata kami nampak dah. Kami dengar dah. Saya kata tak apalah, eloklah. Dah nampak dah. Nak apa lagi? Minta lagi tuan-tuan kepada Allah. Farji'na, kembalikanlah kami ya Allah. Nak balik di mana? Pancuk. Nak balik pancuk orang pancuk. Orang lusak nak balik lusak. Orang pokok senang nak balik pokok senang. Nak balik rumah mereka lah. Mana balik buat apa? Na'mal salihah. Kami nak balik buat amal soleh aja. Pasal apa hari ni baru nak balik buat? Dulu aku bagikan 70 tahun. 70 lebih aku bagikan. Anda buat apa? Pasal apa hari ni baru nak balik buat? Inna mukinun. Sesungguhnya kami sudah yakin. Oh, yakin lah. Dulu tak yakin. Dulu tak yakin. Hari ni baru yakin. Tuhan jawab apa? Nah. Walau syi'na, jikalau kami kehendak, kalau kami nak, la'ataina, nasaya kami bawa datang balik. Bukan mu seorang. Hak dah minta balik ni. Semua hak mai sini minta balik belakang. La'ataina, nasaya kami bawa balik. Kulla nafsin, akan tiap-tiap diri. Semua nak balik belakang. Ke dunia semula. Bila buat balik, supaya kamu tidak jadi orang bersalah, hudaha, akan diberi petunjuk kepada kamu. Kalau aku nak buat, aku boleh buat. Bukan tak boleh buat, aku kuasa nak buat semua tu. Tapi kata Allah, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi benarlah perkataan daripada aku. Apa dia? Tuhan kata, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan neraka jahannam daripada kalangan jin dan manusia. Nak penuh. Tak balik dah? Dah, kalau tak balik, balik lama dah. Hak register awal, masuk kubur awal tu balik dah kalau kira. Kalau permohonan dia tu lulus, tapi Tuhan tak bagi lulus pun. Tuhan kata sebagaimana aku kata itulah, aku nak penuh neraka jahanam tu daripada kalangan jin dan manusia. Bila lagu tu, apa kata Tuhan? Fadhuku, maka rasalah olehmu. Bima nasitum, dengan apa yang telah kamu lupakan. Liqa'a yaumikum hadha, kata akan bertemu dengan hari ini. Mulupa, kata kita akan berhimpun, kita akan bertemu pada hari ini. Mulupa. Inna nasinakum, bila mulupa, kami pun lupa kepada kamu. Eh, Tuhan bersifat dengan pelupa kah? Tak. Lupa di situ maknanya Allah Ta'ala tidak mempedulikan dia lagi. Tuhan tak peduli dah kat dia. Ikut mu lah. Wazuku azab, dan rasakan olehmu akan azab Allah. Al-khuld, yang berkekalan. Azab tu berkekalan. Tak ada hari berhenti. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu buat semasa di atas muka bumi dulu. Nah, sebab tu kata, kita ni hidup kita kena jaga. Bila kita nak pi kita tak tahu. Ada orang turun masjid, turun-turun, lembu langgar mati. Mana nak tahu? Kan orang bancuk ni kan? Lembu langgar mati.
Tuhan dah siap dah lembu tu. Sampai masa pun langgar mati. Kita tahu bila nak mati, tak tahu. Oleh itu, bersiap sedia pada setiap masa untuk mati. Memang kalau orang tanya kita nak mati, tak mau. Memang tak mau. Tapi kena mati dah. Kena mati. Walau abang tak mau pun kena mati sampai masa dia. Nah, kita tengok hak di Palestin. Apa berkata pemimpin Hamas? Nah, almarhum Yahya Sinwar. Dia kata apa? Mati itu satu benda yang wajib. Tak ada siapa yang boleh lari, nak mati-mati, tak nak mati pun mati. Kamu berjuang, kamu mati. Kamu tak berjuang pun, kamu mati. Oleh itu, bersiaplah kamu untuk mati di dalam perjuangan. Karena itu adalah jalan yang terbaik. Mati tentu mati. Subhanallah. Itu nak abang kata, Allah, mati pula syahid. No? Syahid maknanya, keluar-keluar roh tu masuk di dalam temuluk burung hijau, terbang terus ke syurga. Tak boleh naik atas dah, buat pergi syurga terus. Pusing. Oh, orang mati syahid. Mati tetap mati. Mu berani mati, mu takut pun mati juga. Mu kena tembak mati, tak kena tembak pun mati. Kena bom mati, tak kena bom pun mati. Sipir mati tu hak paling senang. Sipir mati senang daripada kita mengaji sipir sekolah. No? Sipir sekolah 2x2, 4. 2x3, 6. 2x4, 8. Oh lambat. Sipir mati, semua mati. Raja mati, rakyat mati, menteri mati, dana menteri mati, timbalan dia pun mati. Tunggu masalah, kita pun mati. Baik. Bila begitu, nah, meniti pula sirat jadi jambatan yang dilentangkan di atas mulut neraka. Jauh mana perjalanan ni, sirat ni? Kata setengah, tinggal 3,000 tahun naik, 3,000 tahun rata, 3,000 tahun turun. Kata setengah ulama lagi, 5 tahun naik, 5,000 tahun naik, 5,000 straight, 5,000 turun. Kita ambil hak 3, pendek sikit. No. Ambil hak pendek sikit. 3,000 tahun perjalanan. Di sana adalah akhirat. Bila akhirat, perkiraan kita pun akhirat. Sehari di akhirat, 1,000 tahun dunia. Sehari akhirat, 1,000 tahun dunia. Berdasarkan kepada ayat yang Allah Ta'ala sebut kata, yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Dalam surah Sajidah juga. Di akhirat ni sehari dia menyamai dengan 1,000 tahun dunia. Berarti, kalau kita kata setahun akhirat, nah setahun akhirat, kita ikut mengikut, kita ambil mengikut hijrah. Setahun akhirat bersamaan dengan 354,000 tahun dunia. 354,000 tahun dunia baru setahun akhirat. Kali dengan 9,000. Berapa? 3 juta apa? Lebih berapa juta? 5 juta lebih. Lebih 5 juta. Tu dia. 5 juta tahun dunia lebih. Luas mana neraka ni? Luas tak? Kalau di bentang tu kata 9,000 tahun nak jalan atas tu. Kalau kata 1,000 tahun pun teruk dah. Kalau 1,000 tahun dah
354 juta ribu tahun. Lagu mana nak kira tau. Penin. Nak abang kata luahnya neraka. Pasal apa buat luah sangat? Pasal orang nak masuk tu ramai. Tengok duk beratuk nak pergi tengok konsert tu. Ramai mana? Berebut tak dapat, marah. Nah, kita tengok orang berebut nak masuk pintu masjid. Banyak. Ada berebut nak masuk pintu masjid dah tak? Nah, setengah jam muncul seorang. Nah, ada khutbah dia baca dah masuk seorang. Hak ramai masuk bila? Bila orang komat. Berebut nak masuk dalam pasal dalam ada ikon. Lepas tu kita tengok pula, hak nak berebut keluar sekejap lagi. Keluar sekejap lagi kau buduyun-duyun, hak masuk akhir sekali, keluar awal. Betul tak? Pasal dia masuk akhir. Dia masuk akhir, dia duduk belakang. Jadi keluar dia, keluar dulu. Tak usah kata konsert lah. Padan di stadiumnya. Orang berebut nak pergi tengok ramai mana. Tiket mahal pun tak apa. Masuk masjid tak kena bayar. Nak pergi masuk tandas free. Ambil ayat semayang free. Iktikaf free. Baca Quran free. Pegang tasbih free. Semayang sunat free. Tak pernah diminta cas. Nak buat banyak mana buat. Nak zikir banyak mana zikir. Tapi tak ada orang nak. Nah. Sebab apa saya kata masuk tengok bola tu juga adalah maksiat. Tengok bola ni asing tak laki perempuan? Tak asing kan? Ha, hang duduk belakang aku, aku duduk belakang hang. Time goal tu lagi tak kenal bini siapa. Hang peluk aku, aku pula. Oh, bini orang rupanya. Tukar. Gembiranya goal. Masuk duduk dalam maksiat. Satu, ikhtilat. Bercampur lelaki perempuan. Yang kedua, waktu semayang meredik duduk tahu nak. Lelaki tak semayang, jawab dia. Nak masuk lewat, orang ambil tempat. Betul tak? Saya nak pergi semayang dulu, sekejap lagi saya naik balik. Tak ada can lah. Bila orang duduk penuh 2-30 ribu. Ada banyak nak pergi mayang dulu. Tak apa, kita qadha. Betul tak? Tinggal semayang. Dosa tak? Dosa. Campur lelaki perempuan. Dosa tak? Dosa. Tengok aurat pemain bola. Dosa tak? Ha. Sebab tu kata, tengok orang main bola pun dosa weh. Hak dalam TV tu hukum dia lain pula. Sebab kita sentuh dia tak geli dah. Kita pergi duduk garu paha dia di TV. Geli tak? Tak geli. Tapi hak ni? Aurat. Nyata-nyata. Hak ni haram tengok kelakuan dia. Kelakuan buka aurat tu. Hak ni memang buka tui. Hak ni kelakuan dia dalam cermin. Tutup tak ada. Sahabat kat peminat bola dia marah. Ha? Nak marah tak marah, fikir dulu betul ke tak. Kita pi tengok, apa pi tengok bola saja ke, pi tengok tengok dengan pemain sekali. Turut bola, mata kita ada di bola. Ya. Paha dia pun tak nampak langsung. Tengok bola. Ya. Boleh buat. Sebab tu panai, abang, abang kadik. Abang nak palai anak murid dia nak tengok bola dulu. Perlawanan Johor dengan Kedah. Budak dia mengamuk ni nak pergi tengok bola. Perlawanan akhir. Palang kata, apa ni pasal apa? Palang, boleh tak kami keluar tengok bola saat di kedai tu? Bola apa? Kedah dengan Johor. Okey, nak tengok tak mana? Ha, dalam TV lah.
Nak abang TV boleh, Pak Lam boleh buat. Nak tengok pula ada TV boleh. Tak tahu dia picap TV tak mana tempat orang baiki, tak tahu. Besar dia letak tak meja. Perasan tak ada TV dulu? TV tu TV mati tu, bukan TV hidup. Dan biar orang rosak. Lepas tu dia berpaku di alam tu, dia gantung tali. Okey, selesai semayang isyak, sama-sama kita pergi tengok bola di TV. Budak-budak seronok. Eh, Pak Lam buat balik TV tu. Pergi-pergi pekat duk beratuk. Duk elok-elok. Jangan bangun dah. Duduk siapa nak kencing, pergi kencing saja. Kita nak tengok sampai tamat. Tak ada siapa bangun. Duduk-duduk selesai Pak Lam, Mak Umay. Bola sebiji, gantung betul dengan TV. Duduk di cermin. Apa tengok? Apa tengok bola kan? Itu bola. Itu TV. Bola di TV. Betul tak? Betul. Tengok. Jangan pergi mana. Tengok. Itu tak berdosa. Yang kata berdosa tadi tengok aurat. Nah. Kalau pemain semua pakai seluar panjang, tangtu tak ada dosa. Nah, tangtu tak ada dosa. Tapi tang membazirkan masa. Kena pula dah. Sebab apa? Sebab setiap nafas kita ni adalah niat nikmat. Tuhan akan tanya, nafas ni hang duk mana, nafas ni hang buat apa, hang buat apa, hang buat apa, akan tanya. Summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Tuhan dah sebut, semua nikmat hak aku bagi pun tak aku tanya balik. Sebab apa nak tanya balik, dah bagi kan? Bagi pinjam je. Bukan bagi teroi. Mata kita pinjam, telinga pinjam, semua pinjam. Bila barang pinjam, tak salahlah kalau Tuhan dia nak tanya. Han buat apa? Han dengar apa? Han tengok apa? Han pergi mana? Ada salah? Tak salah kan? Itu dia. Allah. Nak tengok orang berlomba. Berebut. Aku nak masuk dulu masjid. Tak ada. Tak ada. No? Tapi kalau tempat-tempat macam tu, Allahuakbar. Tiket kan, konsert Korea mai tu, tiket sampai 4,000, 6,000. Hak duduk depan sekali tu. Depa beli. Nah, lepas dah wai suku, hak sekehen tu. Tiket dia tu lepas dah wai suku sekehen. Kena buat macam mana? Sebab tu Tuhan buat neraka luas. Saya nak cerita sikit dah. Lepas tu bayang sini. Sebatang gigi ahli neraka, kita ada 32 batang. Sebatang gigi ahli neraka paling kurang sebesar Bukit Uhud. Sebatang. Sebesar Bukit Uhud. Bayangkan 32 Bukit Uhud baru duduk dalam mulut. Mulut ahli neraka sana. Kalau 32 bukit duduk dalam. Pala dia besar mana? Badan dia besar mana? Badan neraka besar. Pasal apa Tuhan buat besar ahli neraka? Sebab nak suruh rasa azab. Bila besar, kulit dia banyak. Kulit dia tebal, lemak dia banyak. Bakar pun sedap. Bukan masuk rupa besar ni lah. Dah, dia tak masuk rupa besar ni. Hak ni tak dan sampai, habis. Tinggal abu, abu. Sebab apa? Panjang. Sebab neraka ni dapat dirasa dia, panah dia. Perjalanan kita nak sampai pada neraka, 500 tahun dah rasa dah panah. 500 tahun ni jauh mana jalan? Sama dengan syurga, wangi dia tu. Jalan nak sampai tu, dalam jarak 500 tahun tu, wangi dah masuk. Tak tahu, siapa hak berani nak masuk, kita pun tak tahu. Tapi nampak macam berani semua. No? Action, hak duduk atas muka bumi ni nampak macam berani semua. Tak ada masalah. Nah, alah sikit lah, takkan Tuhan nak ambil kira kot.
bukan salah banyak pun, laga ayam je pun. Contoh. Nah, judi dalam kapal sawit dah bukan kita pusat judi, dia judi tak kira di mana pun, asalkan judi tetap judi lah. Judi orang kaya lah tu, judi orang hak kurang kaya ni. Nah, taruh RM5, taruh RM10, tak kira, dia tetap judi. Baik. Lah ni orang duk judi online pula dah. Hukum dia haram tak? Haram. Hal tu yang Tuhan buat neraka luas ni. Orang nak masuk ramai. Contoh dia macam saya cerita tadi. Orang nak berlari buat maksiat dengan orang berlari nak masuk masjid mana ramai. Kalau saya tanya ni, hak wajib Jumaat di sini ramai ni ya kah? Hak wajib Jumaat ramai ni ya kah? Kah ada lagi? Banyak ada lagi ya? Kah ramai ni ya? Ngaji tak ada nak, hak wajib Jumaat ramai. Hak wajib ngaji? Semua wajib ngaji tapi orang tak main. Sebab ngaji tu fardu ain. Semua kena. Apa tak mau? Ha, tak mau, tak bayar. No. Nak buat Jumaat pun syarat paling kurang 40 orang. Nak buat Jumaat, kita berapa orang? Ada 600 sini. Ramai Jumaat lebih. Lebih 600. Tak tahu, tak pernah kira. Eh? Takkan 200 orang pancung. Penuh tak masjid? Eh? Belakang tak ada dah. 200 orang. Lebih kurang. Baik. Dalam 200 orang ni boleh tak buat terbit 40 orang yang kamil, yang sah solat diri dia, yang sah akidah dia, yang reti cara nak suci najis, cara nak mandi junub, apa dia rukun wuduk, sunat wuduk, perkara membatalkan wuduk, rukun semayang, syarat sah semayang. Ada tak 40 orang yang bila dia semayang sah? Okey, baru tu. Ada tak 40 orang hak betul-betul kenai Tuhan? Isyarat tamu. Ada banyak? Hak kenai Tuhan 40 orang. Dalam 200-300 itu ada tak? Kita nak tumpang semayang macam mana? Tak apalah. Saya habaq dulu bagi tahu rangka dia tu lagu tu. Bukan kira 40 orang asal ada kepala bilang. Dah. Mai tu ada kepala semua, bilang semua. Dah. 40 orang yang kamil, bukalah dalam kitab fiqh mana pun. Bukan kata kita nak buat isu. Lama dah. Duduk dalam kitab tu lama dah. 40 orang kamil. Kamil maknanya bila dia semayang, sah semayang dia. Berarti dia kena beriman. Rukun iman 6 perkara clear. Reti, faham. Dia pegang sungguh. Lepas tu bab suci, bab semayang, bab wuduk kena clear. Semua tu. Baru kira kamil. Cuba tanya sekali yang duduk nak baca ketubah. Siapa ada baca ketubah sini? Tok Imam. Suruh Tok Imam tanya, tunjuk. No, baju biru. Rukun ketubah ada apa-apa? Tanya, rukun ketubah ada apa-apa? Dah macam mana nak semayang jemaat kalau tak tahu rukun ketubah? Ada apa-apa rukun ketubah? Sama ni orang nak menikah baru. Rukun dia 5.
Yang pertama, mengucap alhamdulillah. Yang kedua, baca sepotong daripada Quran. Yang ketiga, beri wasiat dengan takwa. Yang keempat, selawat kepada Nabi. Yang kelima, doa kepada muslimin. Lima rukun. Sama dengan nak menikah lain. Sama. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi, wali. Nah, lepas tu ijab kabul. Baik. Atuh, titi sirat tadi dilintangkan di atas mulut neraka. Maka beruntunglah mereka-mereka yang lepas. Hak lepas, naik titi lepas. Beruntunglah mereka yang lepas. Kerana dipermasukkan ke dalam syurga. Hak lepas tu dimasukkan dalam syurga. Syurga tu apa? Kebun yang ada di dalamnya segala yang dicita-cita. Hak kita duk teringin apa semua ada. Kita teringin apa semua ada. Nah. Pintu syurga pun berbulan berjalan. Nak boleh lepas pintu pun. Semua mah. Lah ni mah harga berapa? 300 lebih kan? Baru 1 gram. Ni pintu bapak. Bapak pintu. Berbulan berjalan pintu sekeping-keping pun. Mas semua. Tak mau. Nah. Itu. Baik. Kekal di dalamnya. Di dalam syurga selama-lama. Duh, nikmat bertambah setiap hari. Nah, kalau kita baca dalam bab syurga ni, nah, hak bidadari 70 orang tak sekira dah. Bidadari ni apa? Ha, ni. Nah, maknanya wanita-wanita yang disimpan oleh Allah Taala dengan yang tak pernah disentuh oleh siapa pun. Jin manusia tak pernah sentuh dia. Nah, putih dia. Abang boleh balik ni kalau abang anak bidadari ni. Nah. Kira kata dia pakai 70 lapis. Pakaian 70 lapis masih nampak orat hijau di paha dia. Sama dengan hadu rumah kita. Rumah kita tak naik orat noh. Ni abang. Wanita syurga. Jikalau dia suar jari dia kot langit dunia ni. Sebatang jari. Dia suar. Padam cahaya matahari. Cahaya matahari padam. Kalau diturunkan ke bumi. Seorang ya bidadari. Diturunkan ke bumi. Manusia semua mati. Lelaki mati, perempuan mati. Lelaki mati kerana angau. Perempuan mati kerana cemburu. Tak ada siapa nak makan. Saya tahu P. Ramli duk buat. Puspa wangi. Gantung tangan. Tu baru cerita puspa wangi. Nah, tak basuh dah tangan ni nak mandi balut plastik. Orang lelaki tak akan makan. Duk tergila-gila. Semua tergila-gila. Mati. Orang perempuan. Duk kawai suami dia. Tak saya pergi mana. Pergilah masak nasi. Tak mau. Lagi hang lari. Pakai tak makan. Mati semua lelaki perempuan. Ha, tu. Tu nak abang. Nikmat dalam syurga. Tu baru seorang. 70 Tuhan bagi. Tak ada cemburu. Tak ada apa dah sana.
Semua seronok untuk membahagiakan suami masing-masing. Baik. Kalau buah, kalau kita baca dalam kitab tu, buah, kalau kita belah sebiji apple, kita buat 70 hirisan. 70 rasa dia berlainan untuk semua jenis. Nak makan, dahan turun. Rapat. Nak makan apa? Dahan turun, rapat dengan mulut kita. Ambil lah. Tak mau lagi. Dua abad dah dalam neraka, nak makan, minum, tak ada. Nah, ayak panah tuang, habis terburai perut. Nah, minum ayak dana, makan buah berduri. Ada orang takut dah. Ah, itulah. Nah, maka bila masuk syurga, dusun, kebun yang ada di dalamnya segala yang dicita-cita, kekal di dalamnya selama-lamanya dan muda selama-lama, tak tua dah. Umur masuk dalam syurga lebih dan kurang umur 33 tahun. Lelaki. Hak perempuan setengah kata umur 30, masa tu hak sedap tengok. Nah, lebih masuk 40 tu dia mula kecut dah. Nah, dia mula kenduk, ada kenduk sini, kenduk sana. Nah, 30 tu tengah duk tarang-tantang. Orang lelaki pun tengah duk kuat. Siapa umur 33? Panjang. 33. Itu nampak ganteng. Umur berapa? Adik umur apa? Umur apa? Ha, hantar umur apa? Berapa? 17. Takkan muda pada saya pun. Ada 30-an ada sini. Pangah 30 apa? 36. 36. Anak-anak kata, cuba tengok orang yang pada ketika umur dah lebih kurang 33 tahun. Waktu tu paling smart. Dan duk kekal muda selama-lamanya. Tak tua, hak perempuan pun, hak masuk syurga tak tua selama-lamanya. Ha, jangan bimbang. Dan sehat selama-lamanya. Kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, buah pinggan tak ada. Berkentut pun tidak. Nah, sebab dalam syurga tak ada, tak ada toilet. Dalam syurga tak ada toilet. Jangan duk cari toilet dalam syurga, tak ada. Sebab apa? Benda keji tak ada. Habis tu makan banyak, makan kerana seronok, bukan kerana lapar. Makan kerana seronok nak makan. Berak tak berak, dia akan jadi peluh kasturi. Oh, dia tak ada berak, tak ada kencing. Minumlah banyak mana pun. Arak Tuhan bagi sungai, susu Tuhan bagi sungai, nah, madu Tuhan bagi sungai, ayak putih Tuhan bagi sungai. Terjun, menyelamlah nak minum banyak mana pun. Tak kembung perut, tak bekak, tak sengkak. Ha, tu, tu terkata nikmat syurga. Nah, tak payah nak minumlah ketum atas dunia ni, tak jadi apa. Nanti minum sungai arak yang ada di syurga. Nak apa? Nah, ni sembunyi buat berlari puyuk. Nah, hari ni buat sini, esok orang tahu tempat ni, lari puyuk petang lain pula. Tak pasai sungguh. Nah, itu dia. Kata dia sehat selama-lama, tak ada penyakit sangat dan kenyang selama-lama. Demikianlah. Kenyang selama-lama maknanya dia makan bukan kerana lapar, tapi kerana seronok dan sedap. Habis. Nanti untuk minggu depan, maka celakalah dan sehabis-habis azablah mereka yang tak lepas sirat. Wallahu a'lam. Takkan tu. Ha, ni depo mai ni, depo mai apa dah komen. Betul tu ustaz, muka dan badan umur 30 dan 40 sangat berbeza daripada segi kecantikan dan kesihatan, memang. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sin akhlaqana bi himmati sayyidina Abu Abu Fadlik wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril mustada'afina wal mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha la siyama fi biladina ya karim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.